Safira saat ini benar-benar merasa sangat terpukul karena Julian hilang tanpa adanya kabar sama sekali. Safira bingung kemana dirinya harus mencari Julian, yang saat ini tidak ada sama sekali orang yang mengetahui di mana keberadaan Julian diculik. Safira berusaha untuk tetap terus mencari agar dirinya bisa menemukan Julian. Meskipun usahanya masih belum membuahkan hasil, namun Safira akan tetap terus berusaha. Nah guys, kira-kira siapakah yang telah melakukan penculikan terhadap Julian ini? Kira-kira apakah hal ini telah dilakukan oleh Om Romi sesuai yang diinginkan oleh Dania? Yang diinginkan oleh Dania adalah melihat Safira kehidupannya bisa menjadi hancur. Karena Dania tidak rela bila harus melihat Safira hidup bahagia bersama dengan Julian, sementara dirinya saat ini benar-benar tertekan karena menghadapi permasalahan yang dihadapinya, apalagi mengingat Loli yang saat ini masih belum juga sembuh. Nah guys, lantas kira-kira apa yang akan terjadi kali ini? Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya.